Kita dengar sombong, kata Allah Subhanahu Wa Taala kewajiban kita supaya kita belum boleh anak kita. Anfusakum, jaga diri kita dan juga ahlikum, ahli kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pula hari itu tambah katanya, sebenarnya sesungguhnya indaman maujud, budak-budak dia beranak bersih, pak lemak dia lah kalau punuh anak dia. Kalau kita biasa dengar kita tak boleh sikit apa lagi sepuh dia tahu orang lain kerana tak jub dah. Masa Allah katanya anak kita tak baik, tak jadi punuh untuk sepuh orang lain, tak patut. Tuhan tak royak lah tu Nabi tak ayat macam tu. Nabi SAW royak juga. Masa Allah budak, kok ngapak dia nombor satu. Lepas tu orang lain lagi itu boleh jadi ada tambah-tambah hal lah. Tapi nombor satu sekali kok ngapak dia. Sebab itu kita kena mesti disungguh-sungguhkan nisbah kepada tarbiyatul awdan. Nabi dia kalau tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyatul awdan, saya cuba tengok sikit masalah apa dia jalannya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyah bentuk dan juga bela budak-budak pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mula di menikah lagi siapa dipilih mak lagi Nabi hai faham sahkan dia dipilih mak dia lah. Kalau nak jadi mak tu kena pilih, kalau nak menjadi di situ lagi. Lepas tu pergi kepada apa ni, tak kalau beranak kena duduk bank, tak kalau apa ni lah dia besar kena berhajar, umur 7 tahun kena wajak, 10 tahun kena wajak, ada belakang. Itu ialah cara Nabi SAW. Itu Nabi belakang itu, orang Nabi kerja. Baik. Malam ini insyaAllah saya nak tengok satu wasiat Nabi SAW kepada budak. Boleh jadi orang tua boleh dengar. Nampaknya tak apa. Hadis ni hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian daripada Nabi daripada apa ni kita nak baca dah masya-Allah haha budak satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasaya an-nabawiyah muhimmah lil awdan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia wasiat kepada budak. Jadi Nabi ni hai faham sahkan juga dengan budak. Jadi budak lagi Islam yang mengadi yang dibelakang minal mah idallah. Sebenarnya bukan hadis sahih. Katanya hadis ni bukan hadis sahih. Tapi ni kebanyakan ulama nampak kata mafhum hadisnya kena. Islam belum daripada kita nak hajar anak, dia suruh hajar anak belum nak beranak 20 tahun. Artinya dia kena hajar mak dia boleh-boleh nak jadi ibu pada anak. Itu cara Islam. 20 tahun dari belum dia nak beranak hajar boleh-boleh. Arti hajar mak dia lah, bukan hajar anak. Itu cara dari Islam. Boksa mari tak ada duk. Dari Islam tak ada duk lelok tak? Tak boleh lelok. Lebih-lebih lagi masa kita ni tak boleh langsung. Ini yang takut sekali masa ni tak boleh langsung sekampung. Ya, ya anak dia cili. Kata-kata cili pada pak dia. Pak dia tahu kata anak tipu. Tapi benar dia anak tipu. Dia tipu pandai. Anak yang ditipu pandai. Dia kena ikut itu. Mungkin tak tahu. Tapi pandai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim. Kalau kita klik dengan Luqman, dengan Luqman suratul Luqman, kalau Luqman dia duk hajar anak dia tu, dia ambil dia hajar haluh-haluh dia hajar mak syirik bila-bila. Nombor satu sekali jangan syirik. Kita tak suka, kita tak suka kecek kan, kita jangan syirik dia anak dia.
Duga lain. Tak suka Luqman. Kalau kita tengok Luqman, ya bunayya dia yang panggil soso. Nah, saya dalam baca surah Luqman. Nah, wa apa wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Kalau kita boleh tilik apa ke kita ya nak dengan syirik dengan Tuhan. Okey. Luqman ni masya-Allah. Orang Afrika. Dia tak ada jangok, dia hidup lah. Tapi juga Tuhan sebut dia dalam Quran kerana dia ada kunangan di segi belon Luqman. Kita boleh tengok. Dan saya nak pilih pada pandok, lepas tu kita nak pergi pada wasiat Nabi. Kalau Luqman dia pesel anak dia, kita coba murajaah tengok, kita pesel lagi anak kita. Satu hal Luqman pesannya, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan syirik. Kita royak kita kalau boleh royak, royak. Kalau boleh jadi malu nak royak, jangan wak royak tengok. Molek lagi juga. Tak gamak nak royak, jangan buat video tengok. Ha-ha syirik. Lepas tu kalau boleh royak, royak. Luqman ni royak tentu. Ya bunayya la tusyrik billah. Dia panggil maya royak. Yang nil kata tak ada syirik dengan Tuhan. Satu, inna syirka la dhulmun azim, tak akan kecek lah. Yang keluar, yang keluar, yang royak anak dia ni, wa wassayna al-insan bi walidayhi hamalathu ummuhu nida wa hani aku hadi wa ya. Maknanya anishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Royak kepada anak dia suruh wa baik kepada mokpo. Tenah jago. Luqman yang faham sekan royak katanya kena syukur dan juga kena taat kepada mak, ibu dan bapa. Selama mana dia tak suruh buat maksiat kepada Allah. Satu ya. Kalau dia suruh tak molek dan dia taat, tapi dia kena patisip dia dicubu tu Islam. Itu ayat yang berkatanya wa idza hadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Taat tak leh, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kena cai hidup dengan ibu bapa tak juruh tu ini molek dah dunia nak kerak tahu juga. Itu Luqman. Yang kedua, taat kepada dua ibu bapa. Kena ajar. Oh ya hati. Ke mana kita tak ada minta? Tak sini oh ya. Kalau anak anda belum ke main ke kecek tu, gak ngana, bawa besar tak mau kecek. Mana tahu? Dengan juga jadi benda ni coba fikir tengok kita. No juga. Satu lagi nya Luqman dia pesan anak dia ya bunayya innaka in takum misqala habatin min khardalin. Dua satu jangan syirik, yang kedua nya jangan riaka kepada dua ibu bapa, dua ibu bapa, yang tiga nya jangan buat maksiat. Bagaimana? Pak Tuhan mahu akhwat mari dia ittakum misqala habatin min khardalin. Kalau membuat datang dia royak anak dia. Hei anak. Walau sedikit besar apa dia besar putih padi. Fi sakhratin buat teh kamu untuk dalam tanda dalam batu ke untuk atas langit ke le bumi tu hai akan angin dia sekali lagi. Nak royak katanya Luqman dia besar anak dia jangan buat gapo-gapo sekali illa kena mikir molek. Kalau semua benda tu Tuhan akan panggil untuk balas. Tu yang tiga. Yang keempatnya hak Luqman goyahnya ya bunayya aqimis solat. Dia panggil soso. Apa mana pentingnya panggil so ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya inna apa ni intakum misqala habatin. Nak buat gapo-gapo jaga molek. Kalau Tuhan akan balas semua perkara yang dia buat. Ya bunayya aqimis salat. Eh anak jateku. Aqimis salat sembahyang. Ini bagi sosok ni. Pak. Pak juga lima wanha. Wa'mur bin ma'ruf wanha anil muka. Haluman dia berpesai anak dia. Pak lima nek kaya. Lepas pada tu. Suha baik. Suha lari benda-benda
suruh anak dia wa'mur bin ma'ruf, suruh dia wasiat pada anak dia tulun dakwah. Apa tulun dakwah? Royak sae-sae, royak kawe-kawe, royak kaweku buat al-ma'ruf dan tinggal benamuka. Wasbir ala ma asaba, suruh sabar. Dalam lagu tu suruh sabar, nak cakap sabar tu. Kalau sabar ni penting sekali. Kalau ni dia tak boleh sabar lagi. Dia lah dia oh, dia hasbi lagu. Anak kita hasbi juga. Dia nak gapo kena boleh tak ada. Kita kena kena hajar pula sabar. Tapi Luqman dia hajar anak dia hasabar lepas daripada wa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Artinya kalau mudah kerja dakwah kena sabar. Mudah-mudah kata itu. Inna dhalika min azmi al-umur fatu wa la tusahhir khaddaka lin-nas. Sa'ni do haja ifradi, napa? Satu haja ba email la tusyrik billah. Yang kedua haja ba amal ifradi dia, amal untuk diri dia taat wasyukur. Syukur kepada Allah dan juga ibu bapa. Dan juga aqimish solat. Dan juga apa dia satu lagi nya wa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar fatu wasbir ala ma asaba. Ini benar agar panggil pacik pun kena ada royak susah dengan anak dia peribadi dia okay. Adapun cara dengan orangnya ya tajuk wala tusahhir khaddaka linnas hatta kena hatta anak dan dia rasa belum mudah. Jangan hidup rasa royak dengan rasa wala tamshi fil ardi maraha dalam bab ini ada anak dan kita takabur dan berasa kerana Allah tak kene dan juga tak kasih orang yang takabur. Waqsid fi masjid ani hajja wujju waqsid fi masjid wa qul min sawti jalan yang dirah doa dan juga kecek yang dirah doa. Usma itu Luqman dia hajja sesu anak dia 4 5 menit kaya ni kali kita bila hajja jadi syuri. Jangan dia kok dan juga hajar suruh semaya, suruh kerja dakwah, suruh sobat. Lepas juga, lajak pergi kepadanya, jangan berasa pada orang, jangan terkabur dengan orang. Lepas tu hajar ujala, bawa molek, jangan gaduh doa. Dan kecek bawa molek, jangan gerak doa. Itu, seru. Hak Luqman dia hajar anak dia. Tidak ada, tak nak boleh ajar kerja lah. Ajar kerja tu, kerja dia tak ada. Itulah jalan untuk la ilaha illallah. Baik, sikit lagi nya tengok apa Nabi hajar. Kita tengok hadis Nabi hajar budak ni tak pandai dengan budak. Orang tua pun kita payah nak buat. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas dia kata hadis ni hadis daripada Ibn Abbas. Dia katanya adalah aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia naik kuda sekali dengan Nabi lah. Nabas. Masya-Allah. Yauman pada suatu hari. Faqala li, maka berkata ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi aku. Ya Nabi ni dia tiap-tiap tempat ada okak dia win. Ada ukat, ada peluang masuk Nabi bila ilmu kepada sahabat dia. Tak ada pilih tempat. Bukan pilih tempat tak. Bukan ada subjek saja, bukan ada sekolah saja, bukan rumah saja. Ni boleh-boleh berjalan. Jadi kita kena haiwan zamkan juga. Ini lah hal yang mahu runa-run sekali. Katakan sebesar kekendai kubsat hati. Nabi ya buat lama dah. Ada budak kecek child center tu. Student center learning. Lepas tu pulang belakang. Nabi dah kerja lama. Mesin kata ikut temu mana. Nabi buat ilmu belakang. Bila-bila dah berjalan naik kereta. Naik kereta kau dah. Jadi dia tak. Dia tak kudah. Kata setengah dia tak emang. Tak apa lah. Pergi sekali bila-bila nak pergi. Nabi hajar. Masya Allah. Dia tengok. Bila dia tengok cangwa. Bukan. Allah Alam. Ini kalau bahasa kancik salah panggil kancik salah no, kau kurian kalau ngaji dari orang kem-kem ya kalau kita saya ingin ngaji boleh yang ingin ngajar subjek boleh hadir
kalau mengajar tu kepada yang menjadi atur. Ya dalam sejuk, dalam bilik ni, ya masa puas saya tahu dah, harus berkurung gitu. Ya kena mengajar sejuk, dalam pada, lebih ramah. Wabah alam lah, saya berasa. Kalau budak kita lagi, dalam bilik tak pernah ngaji. Ni boleh hati, Nabi dia pilih pergi mengajar budak, dia berjalan berjalan, dia berjalan. Boleh hati, Alhamdulillah. Boleh hati fikrah tu fikrah. Alhamdulillah. Nabi dia Ibn Abbas katanya, aku duduk belakang khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman faqala li ya gulam, hei budak lelaki. Budak ni kecek dengan budak. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Aku nak mengajarkan di kau, nak ajar kau kalimatin di beberapa kalimah. Nak kita say. Budak. Tak ada apa. Dia timur semata. Nabi pula. Ihfidhillah yahfazka. Nombor satu dia ajar kepada budak. Gulam ni budak lelaki umur sekitar 9 tahun. Masya-Allah. Ihfizillah. Jaga ulimu akan Allah. Pelihara ulimu akan Allah. Yahfazka. Nescaya Allah pelihara akan engkau. Nombor satu. Doa ajar budak. Suruh pelihara tu, suruh jaga agama Allah. Ya fidzallah, berhati-hatilah jaga agama Allah. Jaga apa dia? Kemuliaan Allah. Yahfazuka. Nescaya Allah melihara. Ini cik apa dia? Intang surullah yang surkum. Kalau kita tolong Tuhan, maka Tuhan tolonglah engkau. Nabi kaya kepada Ibn Abbas, ihfidhillah. Jaga Allah. Orang panggil nak jaga ni, nak berkipin dengan Tuhan tu dia payah. Tak sebenarnya. Lepas tu nak jaga pun tak. Nak boleh percaya kata Allah jadi Tuhan dia. Nak boleh mucak tu. Payah dah nak boleh mucak. Lepas tu nak pera kipin dia semua dalam hati. Nak pera apa dia, takwa berada semua dalam hati dia. Nak jaga Allah semua berada agama semua dalam diri dia. Lepas tu lebih payah. Islam payah dah jaga Islam lebih payah. Itulah kalau kita boleh jagakan. Nabi Hajar Ibn Abbas, budak kecil. Ihfizillah. Pelihara ulimu akan Allah yahfazka. Dan saya akan memperhatikan. Seterusnya. Ihfizillah. Tajidku tijahak. Pelihara ulimu akan Allah. Nasya kamu ala kamu, nasya engkau akan dapat akan dia tujahaka ay amamak di hadapan engkau. Ini dia cara Islam. Kalulah kita yakin kepada Allah, maka Tuhan dekat dengan kita, tidak jauh. Ini seolah kata Nabi Duhajar fi Abdullah bin Abbas. Ibn Abbas mempahai masa Allah imi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masuklah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kalau kamu jaga Allah, kamu akan dapat Allah subhanahu wa ta'ala di depan kamu. Iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta, fas'alillah. Hendaklah kamu minta akan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia lah belakang. Hajar budak. Masya Allah. Tapi budak masa tu dia cinti. Masya Allah. Nah, apa sih terjemahan Al-Quran? Dia cinti. Suruh jaga Tuhan. Lepas tu juga suruh berimeh katanya kalau kita jaga Tuhan boleh. Kita akan rasa kata Tuhan doa kita. Yang tiganya,
Iza sa'alta, apabila kamu minta, fas'alillah, maka hendaklah kamu minta dengan Allah. Dengan kau lain kamu minta. Wa iza sta'anta, fas'ta'in billah, apabila kamu nak minta pertolongan, hendaklah kamu minta pertolongan dengan Allah. Ini tengok Nabi Hajar Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Imam Nawawi yang katanya, apabila kita minta pertolongan, apabila kita mahu kepada satu pertolongan, sama ada kerja dunia dan kerja akhirat, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya bisa wayak katanya kita kena kecek dengan tuan sombong kalau boleh. Kecek dengan bahagia bahagia dengan tuan. Tak boleh kecek dengan mulut, kecek dengan hati. Kecek sombong dengan tuan. Ya Allah. Panggil tuan sombong. Kalau saya tanya, saya nak Ibu Taimiyah rahimahullah. Kisah dia saja. Muka dia ni, dia jeling naik ke atas sombong. Hanya jeling buat kuat tau. Seolah-olah kata dia ada tegur Nabi, ada kecek Nabi, ada menajak Nabi, gitulah. Allah ma'ala. Kena kecek. Boleh kita, kita kalulah. Lepas tu nak ayah kata, kalau kita boleh minta. Sama ada minta benda yang umum dan benda yang khusus. Ya kadang-kadang yang kita minta, Rabbana atina fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabna. Sudah nak kaya. Semua dunia, ada untuk apa, nak untuk solat di mata. Ya sebenarnya, hak Tuhan nak kaya kita nak buat. Hak kita nak buat semua kaya kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara Islam. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fas'ta'in billah. Minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah tauhid. Tauhid rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah jaga Allah, yakin kepada Allah dan tak payah kita. Uluhiyah lepas orang tu masalah minta, masalah doa. Itu masuk uluhiyah kepada Allah. Ngajar tauhid, ini ngajar tauhid biasa ini. Ini ngajar tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tengok tauhid rububiyah lagi. Nabi kata ana wa'lam anna ummah. Ketahui olehmu wahai Abbas. Anna ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Masya-Allah. Oh, ini saya baca 4-5 kali, kita sendiri baca sekali putar peh. Memang abahnya peh boleh. Dia kata menyahirnya abah ketahui olehmu sesungguhnya. Sesungguhnya al-ummah law istama'at ala ayyan fa'uka. Semua ummah, semua manusia, kalaulah dia sepakat semua untuk nak ala ayyan fa'uka, nak akad engkau, nak beri satu perkara kepada engkau. Nak beri peringkat, nak beri gapo-gapo satu perkara kepada engkau, lam yang fa'uka. Sudah kata ni. Orang okay, pakat nak dia belakang lah. Pakat nak wui dia belakang. Nak wui tamnei, nak wui orang, nak wui harta. Nabi Oya Nafas katanya, lam yang fa'uka illa bisyai'in fad katabahu Allah. Sesungguhnya tidak akan munafa'ah engkau, tidak akan dapat munafa'ah engkau wahai Ibn Abbas, illa malaikan dengan perkara yang telah tulis akan dia oleh Allah. Walaupun semua orang sokong kamu, tapi Tuhan tak sokong, Tuhan tidak tulis, maka kamu tidak akan dapat. Walau istama'u ala ayyadurruka bisyai. Kalaulah semua manusia pakat nak mendorakkan di kau, ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaihi. Maka mereka itu tidak dapat memberi dorak kepada engkau melainkan perkara yang ditulis kepada engkau sahaja. Ini ajar tauhid sungguh-sungguh. Artinya tak usah takut. Tak usah takut kepada mudarat manusia dan jangan harap manfaat daripada mana-mana pihak manusia. Kerana semua
manfaat perayu perayu yang manusia nak beri kepada satu orang tidak akan capai kalau Tuhan tak publik. Waktu hak Nabi ajar kepada Abbas, semua kemudaratan tidak akan menjadi mudarat kalaulah Allah Subhanahu wa taala illa fi syai'in qad katabahu Allah lak. Qad katabahu Allah 'alaika. Mereka Tuhan telah tulis kata kamu akan mencapaikan musibah atau mudarat. Ni itu ajar budak. Jangan takut. Jangan takut, jangan harap. Jangan harap. Harap dengan orang yang tak boleh, takut dengan orang yang tak boleh. Kerana harap dalam mana, kalau Tuhan tak boleh, tak sampai. Takut dalam mana, kalau Tuhan tak boleh, tak jadi. Boleh juga ni, kita nak apa dia, nak mengaji dengan budak-budak, tak apa. Kerana apa tu? Rufi'atil aqlan wa jaffatis suhuf. Ya ajar. Ajar kepada Ibn Abbas, rufi'at al-aqla, kerananya telah diangkat oleh qalam. Jadi qalam yang Tuhan tulis nasih-nasih manusia telah diangkat. Wajafat as-subuh, dan juga ketah-ketah kalau tulis dawak khing lakadah. Artinya semua takdir satu oleh manusia nak manfaat atau nak mudarat telah disudah tulis oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak akan jadi melainkan perkara yang ditulis kepada engkau sahaja. Itulah Pak Nabi dia kecek dengan Ibn Abbas. Dia buka al-qiyari iqtil wa tawakkal, iqtil wa tawakkal. Saat ni dia banyak nampak katanya semua hak Tuhan takdir siap lakukan. Semua hak manusia nak buat apa-apa tak akan jadi malaikat hak Tuhan tulis. Baru jadi tak kita Tuhan tulis belakang. Sebab itu kita kena syukur. Sebab itu kena terima. Sebab itu nanti kita kena terima. Gapo hak jadi tak kita kena terima. Tuhan tulis. Wei anak Nabi Nuh dengan isteri dia kafe. Nabi Nuh kena terima sebab. Sebab kan? Oh ya tu, jadilah tu. Ya Tuhan tu dah tu ya tadi. Ya gitu waktu, ya gitu waktu Tuhan tu. Masya-Allah, la ilaha illallah. Tapi kita tak tahu, saya tak tahu, antum tak tahu. Nasib kita tak tahu apa dia yang Tuhan tu boleh. Tapi nya semua takdir itu apa dia? Tulisan Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah. Doalah kita doa supaya kita menjadikan rebuh. Walau begitu pun, ikil wa tawakkal. Ikat olehmu akan dia. Wa tawakkal, dan kamu tawakkal kepada Allah. Ni Nabi Dhajjal apa? Mungkin tak apa. Tak tambah oleh utam tu, udam tu, hemang tu nak tambah. Tambah sudah tawakkal. Pesan pun tak tambah, tak tawakkal tak guna. Hanya keliru tu, ya jangan buat. Artinya tawakkal aku he, bismillah. Ya masalah tawakkal ni, ya kena usaha. Ya tak usaha, tak dipanggil tawakkal. Ini dah jangan buat. Akil wa tawakkal. Ta'arraf ila Allah fi ar-rafa ya'rifka fi ash-shiddah. Ta'arraf, ingat oleh kamu dan kenal oleh kamu kepada Allah fi ar-rafa pada ketika kamu senang. Ya'rifka fi ash-shiddah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan ingat kamu ketika kamu susah. Nah, ini hajar budak belakon. Sebenarnya tak leh-leh hak Nabi ajar. Okey, cuba boleh tengok doa bahasa kita ni. Goyak nafas kata ya nafas, mungkin nak ingatlah Tuhan kamu sendiri, nanti kamu susah Tuhan ingat kamu. Ya kali tu. Masya-Allah, alhamdulillah. Allah kita ya sebalik ya balik. Ya orang yang kek kau sendiri tak ingatlah Tuhan. Kau susah tak ada kan doa kali kepada Tuhan. Cuba kita
Habis ya semua ya atlet Yasin pun kata. Ya lu habis ya lu tak jadi ke ya Yasin. Kau ingat itu esok dah. Dia kena ikut tu. Tapi Nabi Royah Ibn Abbas lari dari segi ya Ibn Abbas. Ta'rif ka'ilallah firrafa. Teko sendiri ingat itu ya Alhamdulillah. Allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi itu hukum itu. Nabi Surah.